Kepada CNN Indonesia melalui pesan singkat, juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi mengatakan, Luhut akan selalu patuh terhadap arahan Presiden Joko Widodo. Jody mengatakan, Luhut akan menuruti perintah Jokowi untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan akan fokus bekerja. Ia akan fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan kepada para menterinya untuk stop bicara penundaan pemilu dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Selasa kemarin. Pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden juga menuai kritik sebagian masyarakat. Mereka yang tak setuju menilai perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Tim Liputan CNN Indonesia.